Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Berkumpul di meja makan, cerita ngalor ngidul. Daripada gibah, mending review makanan wadul. Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bude and Family. Hari ini Bude lagi ada di suatu tempat. Tuh kakak ketawa. Hari ini kita lagi ada di suatu tempat, guys. Kita bawa rombongan pasukan Bodrek. Pasukan Bodrek ya, guys. Hari ini dalam rangka acara ulang tahun Mbak Opi Session 2, hari ini kita mau ini ceritanya apa, Mbak? Makan seafood ya. Makan seafood kita dengan pemandangan kapal-kapal nelayan ya, guys. Tapi ya semiliwir-semiliwir bau amis sedikit enggak apa-apa ya, Bu ya. Oke, nantikan keseruan Bude bersama family. Kita terus dulu dari ujung ekor sampai ujung kepala. Wah, ini sausnya sambel. Nih, dibagi-bagi dulu sausnya. Oke, guys, ini pesanan kita sudah hadir nih. Ada apa aja dari ujung udah ini? Ada kerang, ada ada bambu loyal, ada hitam, ada apa ini? Udang tepung. Bukan, tadi nggak pesan udang tepung. Kita cumi yang tepung ini, saus mentega. Ini apa ya? Ini uci tumi tepung. Ini ikan bakar tuh. Mari sebelum makan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adabana. Mari makan. Berade, berade, berade. Oke. Boleh, boleh, Lilin. Ini lobsternya, guys. Itu yang ujung berdua anteng amat ya. Mantap. Anteng amat, tidak bersuara. Ini buat yang ulang tahun. Oh iya, ini telur asin nih Thomas tadi. Mas, mit, bisa mit, Mas. Iya, nenek. Ini satu kotak lagi ada. Ini namanya udang ini. Udang cumi asin ya, guys. Telur asin. Telur asin cumi. Ini udang telur asin. Kita coba ya, guys. Aduh. Mama, ini kelapanya
sama. Ini pingin coba ini juga nih, kerang bambu lada hitam. Wow. Nah, itu mah udah ya. Udah dimakan. Terus ikan. Ini ikan bawal ya. Ikan bawalnya. Nih guys, ikan bawal kita cocol ke saus mangga. Ini yang wastafel. Hah? Enggak, ini udah, ini udah. Ada. Kerang cocol saus. Itu kamera lah bagiler. Ini yang bambu lada hitam. Lek banget. Ini yang udang. Apa? Telur asin. Guys. Oh iya, yang ditunggu sayuran kangkung sama toge. Nggak perlu ya, ditunggu ya. Iya, udah biasa kita mukbang. Tadi ini kepiting apa ya? Padang. Saus padang. Saus padang. Aduh, ya Allah. Ini ngambil dagingnya mana ya? Oh ini aja. Nih guys, kepiting saus padang. Aduh, belepotan. Ada resletingnya nih. Ini guys, kalau kesini recommended masakin di Ulam Sari, enak banget, bumbunya medok semua, ya, iya, mantap, pelayanannya juga cepat. Masalah pribadi mah ganti lagi juga bisa ya. Belum lagi ngurus bang. Bumbunya. Apa mendok? Keke, ayo gimana rasanya? Ini udangnya gede banget, terus fresh banget, terus sambalnya enak banget. Ini mantep banget, kepitingnya gede-gede. Terus nih ada udang tadi, udah habis duluan. Kalau yang di belakang gede juga. Favorit mah kayaknya cumi goreng. Oh, cumi goreng. Cumi goreng sama lobster, guys. Oh, favorit. Favorit. Mas Gurit. No comment. No comment. No comment, enak semua. Saking enaknya. Ya betul, no comment, enak semua. Udang doyan tapi takut kolesterol. jadi nyobain 10. Pesan-pesannya? Pesannya. Rasanya masakan di sini gimana? Enak banget. Pilihan mama. Enak banget masakannya, medok, terus sayurnya, seafoodnya fresh. Fresh. Besar-besar. Terus sangat recommended. Ya, ayo satu lagi ini peran utama. Lobsternya fresh. Manis banget daging manis lobsternya. Banget, ya? Terus cuminya juga lembut banget, nggak alot, nggak kayak karet. Oh ini kerang bambunya juga. Kerang bambu lada hitam. Lada hitam. Ini recommended banget. Enak jadi, banget. Silakan mampir. Silakan mampir di Ulam Sari ya guys. Nih guys lagi coba lobster tadi motek. Ini emang tebel banget dagingnya nih. Ini tadi lobsternya diapain ya? Dibakar madu ya? Iya, bakar madu. Nah itu cuminya harus padang. Aku bingung masak. Ini aja nih, ini udah. Ini dagingnya tebel banget.
satu mas. Di sana satu. Di sini. Halo. Ini tebel banget ya. Tuh. Tuh. Nih, pakai saus mangga. Mas, mau gak nih ikannya? Enggak. Ayam-ayam tadi kan mas. Ayam-ayam makasih tadi, nyobain. Maksudnya buat sini nyobain. Mau ini deh. Nih, nih tukar sama mamanya yang bawah. Tinggal tengah. Udah ada separuh. Bapak nggak tahu ayam-ayam kayak apa? Enak. Lemak? Nggak banyak duri. Oh, nggak banyak duri. Berarti kayak kue ya? Wow. Wah, nggak penasaran ini lobsternya, tebel banget dagingnya, ya kayak? Beda. Belum coba. Oh, tadi yang disup belum ya? Iya, yang disup. Halo guys, udah lihat ya tadi keseruannya Bude bersama family. Oke, sampai nanti vlog-vlog atau kuliner saat dan buka Bude dan keluarga saat keseruan kembang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Masakannya enak perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang, konten lebih.